Hello guys, welcome to Barbar Jazz. Masih bersama saya, Riana P Gaming. Untuk hero pertama sini langsung ambil kaguranya guys ya. Pada kesempatan kali ini saya memakai Commander Tars skill 3. Dari kemarin udah pakai Austus terus guys. Sekarang coba yang lain. Hehehe. Sini dapat mistiknya guys ya, langsung ambil saja. Terus langsung masukkan si Clint sama si Kagura, Marty sama Doranya jual aja guys ya. Di awal-awal gini kalau udah dapat mistiknya enak guys ya, apalagi mistiknya ditambah mage guys, si Kaguranya tambah sakit. Kalau main Tars 3 gini usahakan di awal bisa win streak guys ya. Item pertama oke, dapat flicker guys, langsung ambil. Sini Alpha ambil dulu, dan di sini dikasih clean lagi guys. Oke, ada Layla, kita ambil dulu guys, mainkan mistik sama gunnernya dulu aja ini guys ya. Untuk yang jadi hypernya biar si cleannya aja guys, soalnya yang udah bintang 2. Semoga saja si Clint-nya bisa memberikan damage cukup besar. Sebenarnya enak yang Kaguranya guys ya, yang dikasih Mystic Scroll. Tapi berhubung Clint-nya udah bintang 2, saya coba dulu aja guys ini. Untuk pertama lawannya Pau. Ini mainnya ke apa ini guys? Kayaknya mau main Weapon Master sama, ada Astro. Kayaknya mau ke Astro ini guys. Nah ini si Karina. Karina kena slap payung Kagura meninggal guys. Belum sampai slap payung udah meninggal duluan. Oke, di sini ada Zaz, ambil dulu, siapa tahu nanti dapat popol guys. Kalau dapat popol kan bisa mainkan summoner. Ah, ternyata nggak dapat guys ya, malah ada dua Zaz sama si Alpha. Kita ambil Alpha-nya dulu aja guys. Di sini saya tetap pasang 4 hero dulu. Sebenarnya enak kalau langsung up level jadi kelima. Jadi untuk presentasi kemenangan lebih besar guys ya kalau udah pasang 5 hero. Ini yang bahaya si Jinnya guys, Jinnya meninggal yuk. Nah oke, mantap. Si Cyber bintang 2 guys, yang belakang Layla. Aduh. Ayo Cyber meninggal, Cyber meninggal. Nah oke, mantap. Tinggal si Layla bintang 1 guys, menang cleannya ini. Nah oke guys, sekarang kita ambil 2 jasnya dulu. Ayo popolnya muncul. Aduh, popolnya gak muncul guys. Ya sudah, sini langsung up level commander aja guys ya. Terus masukkan si Alpha-nya lagi aja guys. Masih punya sisa 14 gold. Di sini ada 2 Martis, gak usah ambil. Semoga saja di round ini masih bisa menang lagi guys. Lawannya Link skill 2, masih bintang 1 semua guys. Si Alpha-nya harusnya langsung bisa menang lawan si Layla. Ini yang bahaya sih, siapa ini? Freya guys. Freya-nya pakai purify. Yuk Freya-nya, aduh Freya-nya keburu ulti guys. Kagura yuk. Nah mantap, Freya-nya meninggal. Tinggal si ini guys, Frankie, Martis. Aduh Martisnya guys, Rapela meninggal. Ah oke, mantap. Tinggal si Martis yuk. Martis Slebeu. Wah belum Slebeu, udah meninggal duluan. Dapat 3 win streak di awal modal yang sangat bagus sekali guys. Fatbug pertama di posisi terakhir. Ini paling dikasihnya Oracle ini guys nanti. Wih, ada yang ngambil di road, berarti masih dikasih sisa 1 item guys, pilihan 2 item terakhir. Nah oke, lumayan dapat Berserker Fury guys. Wih oke guys, ini malah dikasih semua. Kita ambil popolnya aja guys ya, masukkan si popol ini sama si Zaz biar aktif summonernya dulu guys. Oh iya, untuk kombonya nanti guys, saya pertama bikin mistiknya dulu. Untuk combo keduanya kita sesuaikan kondisinya saja guys ya, dapat hero-nya apa sama kristalnya apa. Kalau nggak dapat apa-apa ya mainkan summonernya aja guys. Ini lawannya, aduh si Faramis guys, kalau ngulti langsung rata semua ini. Ayo naturnya meninggal yuk, natur meninggal. Ayo mia. Nah mantap, naturnya meninggal, tinggal Faramis. Oke guys, masih menang hahaha. Oke, di sini langsung ambil clean sama Vexananya saja guys. Nah ada Zaz, ada clean lagi 30 gold. Ini mending langsung up level lagi aja guys ya. Terus saya masukkan si Alpha-nya lagi guys, biar tambah hero mistiknya. Eh mending si Kaguranya aja guys ya, taruh di sini pojok. Nah gini aja guys, hero summoner. Wih dapat Vexana guys. Oke, Vexananya jadi bintang 2. Tapi lawannya guys Wim Slayer. Wah ini counter alami mistik guys. Kalau si lancenya bisa dapat kill, bahaya guys. Aduh beneran. Ayo, nah oke mantap, lancenya meninggal guys. Tapi di belakang masih ada Kimo guys. Bahaya ini si Kimonya. Ayo Kimo meninggal yuk. Popolnya jangan meninggal dulu. Aduh meninggal guys Kimo. Oke 19 gold, cleannya jual, amankan point interest guys.
Di sini saya ambil jas sama klinnya lagi. Nah, oke, dapat jas, guys. Jasnya ini ambil, coba roll sekali, nggak ada apa-apa, roll lagi, nggak ada apa-apa, guys. Ya sudah. Di grip run pembelian starcard pertama sini ya tetap ambilnya mystic, guys ya. Semoga saja dapat mystic like ini. Kalau nggak dapat like, dapat win juga nggak apa-apa, guys ya. Hahaha. Wih. Itemnya dapat rose gold, golden staff. Mending ambil golden staffnya aja, guys ya. Di sini ada Faramis. Faramisnya ambil dulu aja, guys ya. Untuk star core-nya, mystic heart. Heart-nya coba kita rubah jadi fire, guys ya. Udah, guys ya. Mau nggak mau ambil. Ah, ini dapat clean. Ambil dulu, guys. Coba roll sini ada ini nggak usah. Ini, aduh, mage. Ini ambil dulu, guys. Esme, ada Kagura, oke. Roll lagi di sini ada Alpha, ada Faramis. Gak usah, guys ya. Nah, oke, dapat Kaguranya, guys. Ini Esme-nya berarti saya masukkan. Masukkan gini aja, guys, si Faramis. Lailanya jual aja. Mending si Esme-nya aja, guys ya. Faramisnya gak usah. Sekarang yang jadi hypernya si Kagura, guys ya. Soalnya udah bintang 2. Untuk damage-nya lebih sakit Kagura daripada clean, guys. Oke, lanjut lagi, guys. Lawannya Pau. Ini mainnya summoner sama Astro, guys. Ayo si Kagura ini. Nah, mantap. Yang bahaya si Karina. Karinanya masih bintang 1, guys. Kena slebe payung udah langsung meninggal itu harusnya. Aduh. Oh, pakai rose gold, guys. Dapat shield. Nah, tapi tetap meninggal, guys. Nah, mantap. Tinggal si Zas pojokan, guys. Ayo Zas. Nah, Johnny. Johnny ngapain Johnny? Hahaha. Oh ya, di shopnya tadi ada cloth, guys. Cloth-nya ambil dulu saja. Sekarang punya gold 33. Mending langsung up level, kita masukkan si cloth-nya, guys ya. Biar Eblis Bontis-nya nyala. Lumayan kan dapat tambahan cuan, guys ya. Sekarang sudah di level 7, guys. Kurang 1 level lagi biar skill tarsnya bisa dipakai nanti. Ini kayaknya setelah fatball kedua nanti bisa ke 8, guys ya. Tapi untuk hero-nya masih belum dapat, jadi ya harus nunggu, guys, nyari-nyari hero-nya dulu. Lawannya Archer Water, guys. Mia, Mia meninggal dulu, Mia. Nah, mantap, Mia-nya meninggal. Lord-nya muncul, guys. Tinggal si Akai sama Iritel. Akai meninggal, oke. Ini masih ada Yin, Yin-nya meninggal. Iritel-nya juga meninggal, guys. Mantap, mantap, mantap. Wah, tapi di sini hero-nya nggak mau muncul, guys, ya. Kita butuh Hayabusa saja ini. 23 gold. Tahan dulu aja, guys. Untuk Berserker Fury-nya, mending saya taruh di Vexana yang sudah bintang 2 aja, guys ya. Sepertinya untuk kombonya nanti tetap mainkan ke Mystic Summoner aja, guys, ini. Aduh, yang muncul si Popol. Jasnya padahal kurang 1 itu loh, biar jadi bintang 3. Masa nggak dikasih-kasih, guys? Nah, ini Saber, tar skill 3 juga, guys. Lord-nya muncul, oke, mantap. Kagura, Kagura, Slebeu. Wih, langsung hilang si Lailanya, guys. Ini siapa ini? Si Saber, guys. Saber. Sabernya meninggal, guys. 8 kali win streak. Mantap sekali. Masuk di fatball kedua. Posisi terakhir, guys. Kristalnya Mage. Mage, yuk ambil aja Magenya, guys. Magenya, yuk. Mage. Mage. Aduh, Magenya diambil, guys. Aduh, kayaknya dikasih Oracle saja. Ya udah, guys. Ambil aja lah. Cuma dapat item sisa aja, guys ya. 40 gold langsung up level commander. Coba roll sini, nggak ada apa-apa. Roll lagi, ada Popol, guys. Tapi ya busanya nggak muncul ini. Nggak bisa mainkan mystic-nya, guys ya. Kita masukkan si clean-nya lagi aja lah. Karena saya tadi dapatnya Oracle, berarti ini harus dijejer di belakang, guys ya, posisinya. Biar kena efek dari Oracle-nya, mendapat tambahan magic defense, guys. Lanjut, lawannya Link skill 2. Oke, jasnya udah jadi bintang 3, guys ya. Ini yang masuk si Popol. Popolnya ngelawan si, waduh, Dirot, guys. Aduh, perannya udah ngulti. Ayo Kagura, Kagura, slebel dulu. Mantap, guys, tapi udah meninggal duluan. Oke, ah ini si Roger-nya, guys, yang bahaya, guys. Roger-nya ini kalau ngulti langsung slebeu-slebeu, tapi bayangan mistiknya udah hilang semua, guys. Oke, menang kita ini harusnya. Nah, menang lagi, guys. 9 kali win streak. Sini Popolnya ambil dulu, dan di sini munculnya si Link, guys. Duh, Hayabusanya nggak muncul ini Linknya, nggak usah lah. Wah, Link lagi, guys ya. Aduh, duh, duh. Ada Link, ada Lance. Aduh, salah langkah ini, guys. Ya sudahlah, pasrah aja, guys ya. Main mystic sama summoner aja ini, guys. Lawannya Archer,
Yuki skill 3 guys. Si Mianya yang pakai efek dari skill Yuki guys. Mianya meninggal, oke. Wawa. Aduh, dilempar-lempar guys. Ceprot, langsung hilang. Balik ke lobby guys ya, Yuki skill 3-nya. Hah, yang muncul si Clean. Hayabusanya mana guys? Gak ada ini Hayabusanya. Aduh, si Popel lagi ini ambil sekalian lah. Aduh, beneran gak mau muncul guys Hayabusa sama Hanabinya. Ini masukkan si Zasnya guys ya. Coba kita roll lagi. Linknya muncul lagi guys. Hayabusanya mana? Padahal tinggal Hayabusanya aja lo ya. Biar jadi 6 mistik sama summoner. Ini skill tarsnya jadi nggak bisa kepake guys. Wah, itemnya ada ini gunner. Terus ini oke, dapat winter guys. Mending ambil winternya aja lah ya. Untuk item satunya ini mending ambil mirrornya aja guys. Star core kedua guys, ini dapatnya summoner win. Coba kita rubah jadi water ya. Sudah guys, ambil aja lah. Ini enggak ada yang sesuai sama harapan saya guys. Apalagi sih Hayabusanya enggak mau muncul-muncul ini. Mending saya pasang star core waternya dulu guys. Taruh di popol. Popolnya kita kasih flicker sama mystic scrollnya. Soalnya si popolnya kan udah jadi bintang 3 guys. Jadi kupanya gigitannya lebih sakit ini nanti guys ya. Kalau sampai setelah round ini enggak dapet Hayabusanya guys, wah beneran sia-sia ini guys ya. Harusnya bisa mengaktifkan skill tarsnya dari tadi, tapi kurang satu hero gak muncul-muncul. Jadi ya gini guys, masih menunggu hero nya muncul. Lawannya Archer Water guys. Lordnya udah muncul. Ini siapa toh? Mianya guys yang pakai water guys. Tapi meninggal juga akhirnya guys ya. Oke, dapat clean Hayabusa yo. Hayabusanya mana? Nah, akhirnya guys dapat si Hayabusanya. Oke, dapat lagi esmennya jual. Ini kurang satu. Alpanya jual aja guys, ambil Hayabusa. Hayabusanya masuk. Langsung pakai skill tarsnya guys ya. Ini yang muncul Vexana sama Clean-nya jadi bintang 3 guys. Hayabusanya masuk lagi di sini. Ini si Alpanya aja guys ya, taruh di depan sini guys. Berarti untuk star core fire-nya ini biar tetap di Kagura aja guys. Mau ditaruh di hero lain juga nggak ada yang cocok guys ya. Oke, Vexananya jadi guys bintang 2. Kurang 3 lagi jadi bintang 3, nanti baru muncul si Sun guys ya untuk hero summoner. Mantap, Lordnya muncul guys. Ini siapa tuh ini yang di belakang dikeroyok gak kelihatan, udah meninggal duluan guys. Langsung auto balik ke lobby. Oke, untuk hero nya yang masuk sini dapat 3 Hayabusa guys. Oke, mantap. Ini taruh di Hayabusanya aja guys ya, star core mystic fire. Terus kita kasih full item guys untuk Hayabusanya. Mystic scroll nya biar dipopol. Untuk summoner water nya biar dipopol aja guys. Soalnya kalau di Vexana itu kan efek dari summoner waternya kan memberikan efek freeze di hero yang di dekatnya. Vexananya nggak gerak guys, di pojokan bawah. Nah mantap, nge-freeze guys. Ayo si masanya ini guys, masa. Nah mantap, lordnya muncul, tinggal si kimonya meninggal guys. Langsung kita kirim ke lobby. Masuk white box ketiga. Wah, tinggal 3 pemain saja guys ya. Ada kristal mage, ambil magenya aja guys. Nah oke, dapat kristal mage. Sekarang magenya bisa aktif 2. Lumayan guys untuk kaguranya biar tambah sakit. Ini masukkan kaguranya lagi, ganti si Alpha guys ya. Untuk Vexananya kita kasih kristal mage. Ngomong-ngomong, dari tadi kita masih belum terkalahkan guys. Semoga saja bisa perfect win ini. Aduh, tapi lawannya Moskov guys. Moskov Prince-nya udah aktif gak ya ini? Ayo Moskovnya pakai penurun karir guys. Mana Moskovnya? Aduh, ini Moskov. Ayo pusang ulti. Mantap guys, dapat 14 win streak guys. Wah, yuk perfect win yuk. Hahaha. Ini dapatnya oke, Vexana jadi bintang 3 guys. Ini Hayabusanya kurang 3.
si Kagura kurang 3 dan Alpanya kurang 2 lagi guys ya. Lanjut lagi guys, lawannya ini Archer Water tadi kah ini? Tapi benar guys, Archer Waternya tadi guys, Ria skill 1. Duh, bahaya guys, gak bisa gerak guys. Si Mianya ini harus meninggal duluan ini. Aduh, Minotaurnya ulti. Bahaya busanya, gak bisa gerak sama sekali guys. Ayo, mantap. Aduh, masih ada si Moskov sama Dirot. Moskov sama Dirot guys. Life steal-nya kencang sekali. Efek sana nggak kuat guys. Aduh, nggak jadi perfect win. Akhirnya bobol juga guys. Oke, masuk di Krypton. Nah, Hayabusanya kurang 1 guys. Alpanya juga kurang 1 ini. Bahaya sekali tadi si Mianya guys. Ini Prince-nya ternyata aktif guys. Pantes si Moskov-nya ngebut juga guys ya. Tapi habis ini harusnya si Hayabusa sama si Alpa jadi bintang 3 ini guys. Ayo, semoga saja dapat item bagus. Saya udah gak butuh kristal apa-apa. Wih, munculnya Astro. Tetap ambil mirrornya aja guys. Di sini ambil guardian helmetnya aja guys ya. Nah ini yang muncul. Mantap guys. Hayabusa sama Alpa jadi bintang 3. Tinggal si Kaguranya guys ya, kurang 2 lagi. Ini Hayabusanya kita kasih mystic scroll aja guys, biar bayangan mysticnya jadi summoner semua. Kaguranya langsung kasih mirror jadi bintang 3 guys ya. 7 hero bintang 3 combo mystic summoner. Hypernya sih Hayabusa guys. Ini popolnya kita kasih apa guys ya, kayaknya mending kita kasih berserker aja guys, lumayan buat tambah-tambahan damage. Lanjut lagi guys, harusnya jadi pertarungan terakhir ini, semoga saja gak kalah lah. Miao Waternya ini guys yang meresahkan guys ya. Ayo, bayangan mistiknya langsung jadi Hayabusa semua guys. Mantap. Kan langsung hilang semua, tinggal si Moskov. Ini Astronya gak nyala guys. Ayo Moskovnya meninggal, langsung kita kirim ke lobby. Aduh, gagal perfect win guys, satu kali kekalahan tadi. Tapi kombonya ini lumayan enak juga guys ya, di awal-awal tadi bisa win streak terus loh pakai mystic, asalkan gak ketemu Wim Slayer. Enak guys kalau main mystic kayak gini. Oke guys, sampai di sini dulu konten dari saya, sampai ketemu di konten-konten berikutnya.